Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang tanggal 19 April 2023. Saya sedang berada di Terminal Cicahem, Bandung. Ini merupakan sekitar Hamin 3 Idul Fitri. Dan mari kita lihat aktivitas Hamin 3 Idul Fitri di Terminal Cicahem, Bandung ini. Terminal Cicahem ini sudah lumayan ramai ya untuk pemudik yang akan ke kampung halamannya. Untuk Terminal Cicahem ini adalah tempat keberangkatan bis-bis menuju ke timur seperti ke Jogja, Semarang, Kudus, Surabaya, dan lain-lain. Jika menuju ke barat adalah di Terminal Lewi Panjang yang kemarin saya hunting juga di sana. Mari kita absen dulu, ada bis apa saja yang sudah standby di Terminal Cicahem ini. Di paling depan ini ada Gunung Harta, GHTS 082 UHD, Bandung Malang via Trans Jawa. Ini ada Haryanto, Bandung Monyogoro 169. Ini ada Eka, Bandung Surabaya via Semarang Trans Jawa. Di sini ada barisan Budiman, Budiman Tasik Bandung, Bandung Jogja, dan Pangandaran Bandung. Ini ada sahabat tujuan Cirebon. Di sana itu ada Budiman lagi ya, Bandung Wonosobo dan Pangandaran. Dan di sana tadi di belakang ada Budiman. Nanti kita ke belakang juga ya, lihat-lihat. Dan untuk armada Budiman Bandung Tasik sendiri, sekarang sudah ada beberapa yang upgrade ya menjadi armada 1526. Atau kode di Budimannya 3E. Seperti ini 3E167, sekarang berjalan Tasik Bandung. Dan ada beberapa lagi armada 1526 Budiman yang dijalankan di rute Tasik Bandung. Sekarang sekitar jam 3:30 sore. Dan tadi sebelum jam 3 sudah ada beberapa bis-bis yang sudah berangkat terlebih dahulu ya. Tadi sepertinya Harapan Jaya sudah berangkat tapi agak telat. Lalu ada 27 Trans dan ada Gunung Harta juga yang Bandung Malang via Pantura. Gunung Harta GHTS 082 diberangkatkan menuju Malang via Trans Jawa. Menjadi bis paling tinggi yang ada di Terminal Cicahem untuk saat ini karena berbodi UHD. Nah, ini dia, di sini ada beberapa unit Budiman lagi. Ini ada Bandung Wonogiri, Bandung Magelang. Ini 009 nomor lambungnya. Dan yang ini 3E268. Oh, dan itu ada 27 Trans nih. Telat kayaknya ya. Baru masuk ternyata. Atau armada tambahan. Biasanya yang ke Bandung itu Hydra yang single glass. Kalau ini Hermes double glass. Untuk 27 Trans yang single glass itu memiliki kelas President class. Jika yang ini double glass SHD memiliki kelas eksekutif dengan total seat 27. Kalau yang presiden kelas hanya 20 seat. Ini Eka S7501 US, body Moro dari Prima Grand Turismo. Ini ada Hiba Putra. Tujuan mana ya ini ya? Gak ada tulisannya nih, saya kurang tahu ini tujuan mana. Dan ini ada dua unit, bukan dua unit, masih ada lagi Sugeng Rahayu. Nah, ada beberapa unit Sugeng Rahayu. Ini 7559, 7026, dan itu yang Mercy. Yang Mercy 7640.
sini ada unit-unit tim Wonosobo. Ini ada Budiman R296 dan IL260, dua-duanya tujuan Wonosobo. Dan ini ada Sinar Jaya dengan bodi Legacy ISR1, tujuan Wonosobo juga. Dan ini selama musim lebaran terdapat posko mudik di Terminal Cicahem. Dan ini juga ada beberapa stand-stand untuk beberapa produk. Ini ada di bagian belakang atau di dekat gedung ruang tunggu ya. Untuk toilet Terminal Cicahem ada di sini. Dan musolanya ada di sana. Ini ternyata di sini ada Gunung Hatta lagi. Ini harusnya tujuan ke Madiun Ponorogo. Dan di situ ada Pahala Kencana. Ini juga ada Pahala Kencana. Di sini juga ada New Santika, Audi Sport, tujuan Jepara. Lalu di sini ada Damri. Ini aslinya itu bis kota atau BRT, bus rapid transit. Jadi awalnya di sininya ada pintu tengah di atas, tapi sudah disulap menjadi hilang pintu tengahnya. Dan ini tujuan ke Indramayu. Dan ini ada Pahala Kencana juga, tujuan ke Denpasar. Dan di sini ada 3 unit Bineka. Ini 1, 2, 3, semuanya tujuan ke Cirebon. Ya, Santika Audi Sport ini aslinya bus 7 dengan rute Jepara Cileungsi. Tetapi hari ini berjalan untuk rute Bandung. Oke teman-teman, jadi ini adalah pintu masuk untuk bus ke dalam Terminal Cicahem. Lalu di sampingnya ini terdapat musola. Dan di sini ada posko mudik lagi. Jadi ini seperti ruangan gitu, dijadikan seperti ruang tunggu. Di sini juga kita bisa mengisi daya handphone. Ini ada Sugeng Rahayu yang baru datang, W7609UP. Jadi sekarang ada 4 unit Sugeng Rahayu yang terparkir di Terminal Cicahem. Dan ini 2 unit ini bodinya adalah MHD. Yang ini, oh ini MHD juga ternyata. Jadi ada 3 unit Sugeng Rahayu MHD yang terparkir di Terminal Cicahem. Dan satunya SHD. Untuk rute bus Sugeng Rahayu sendiri, dari Bandung akan menuju ke Tasik, hingga ke Jogja, lalu Solo, sampai ke Surabaya. Jadi rute bus Sugeng Rahayu ini adalah Bandung-Surabaya via selatan. Waktu itu saya pernah naik beberapa kali juga Sugeng Rahayu, tapi cuma sampai Jogja.
Budiman mau parkir di sini ya teman-teman. Jadi memang parkir di Terminal Cicaham ini agak susah karena sempit. Ini 2 unit Hiba Putra dengan bodi SR2 XHD Prime. Yang depan ini tujuan Purwodadi Cepu. Ini di bagian sini udah sepi ya. Bineka udah berangkat satu, Pahala Kencana udah berangkat, Damri udah berangkat. Di sini masih ada Santika dan Damri lagi di belakangnya. Kalau Santika ini nanti sekitar habis maghrib berangkatnya. Dan Nusantara tujuan Kudus kelihatannya belum nyampe di Cicaham ya. Masih dalam perjalanan dari Cimahi sepertinya. Ini ada Budiman lagi Bandung Jogja 374. Jadi hari ini ada 2 Budiman Bandung Jogja di Terminal Cicaham. Itu 3E146. Ini 374. Hiba Putra AC39 Bandung Gemolong masuk Terminal Cicaham. Disusul KYM Trans Bandung Surabaya. Itu ada salah tadi lewat di sini, tapi dia nggak akan masuk Cicaham, nanti berhentinya di sana di pinggir jalan. Raja Wali tujuan Solo Wonogiri masuk Terminal Cicaham. Ini kelihatannya banyak bus yang agak telat, mungkin karena macet tadi sepanjang jalan menuju Terminal Cicaham.
kendaraan pribadi, kendaraan pribadi. Mungkin cukup sekian untuk video hunting di Terminal Cicahem kali ini. Ini sisa-sisa bis ini kebanyakan berangkat nanti setelah gelap. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.